Alhamdulillah kami bersyukur hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan upacara Hari Santri untuk tingkat Kabupaten Tanah Datar kita yang diamanahkan untuk tahun ini. Dan harapan kami ke depan pondok-pondok pesantren yang ada di Tanah Datar khususnya semakin maju, semakin berkembang, semakin bersemangat dan turut andil dalam kemajuan pendidikan di Indonesia. Karena kita sangat meyakini bahwasannya pondok pesantren adalah lembaga pendidikan yang berkualitas. Pondok pesantren adalah lembaga pendidikan yang banyak menghasilkan produk orang-orang hebat, orang-orang pintar, baik itu dari segi keulamaan maupun dari segi ketokohan mereka, apakah itu sebagai ahli-ahli di bidang-bidang ilmu yang lain, itu juga banyak dari pondok pesantren. Dan kita juga berharap isu-isu yang hari ini berkembang terkait dengan berbagai macam polemik-polemik atau kasus-kasus yang ada di pondok pesantren, kita di pondok pesantren Tanah Datar insyaallah mudah-mudahan bisa mengatasi isu-isu seperti ini sehingga tidak berdampak kepada minat dan keinginan para calon-calon orang tua untuk mendaftarkan anaknya di pesantren. Ya, kita juga menghimbau kepada seluruh masyarakat, kita sudah mulai untuk membuka penerimaan pendaftaran calon santri baru kita tahun ajaran 2025-2026.